Pondok Pesantren Al-Ikhwan bersama Polsek Senaya mengadakan deklarasi anti hoax. Yang pertama, menolak berita hoax, anti spek dan isu SARA. Dua, tidak membuat dan menyebarkan hoax, anti spek dan isu SARA. Tiga, mendukung Polri dalam mengusut dan memproses hukum pelaku pembuat dan penyebar hoax dan spek. Empat, bersama menciptakan pilkada damai, aman dan cerdas. Kami ini Indonesia, kami ini awal. Yes!